mengklarifikasi isu yang luar biasa kemarin ya, tentang polisi sampah. Yang kedua, saya sudah mengirim data tentang waktu kondisi rapat kemarin. Kondisi rapat tidak ada satu kata pun dari mulut saya bicara tentang polisi sampah. Nanti rekamannya bisa dibuka lah, tidak ada masalah. Nah, memang waktu doorstop ada yang menanyakan ke saya, Pak Wali, bagaimana polisi Sampata? Saya kaget dengan ada dalam kata-kata sampah itu, dan saya mengulangi memang, polisi sampah. Jadi saya mengulangi, saya bilang, begini, saya mau bikin tim 153 kelurahan. Tidak lain adalah untuk penegakan ketertiban sampah, supaya orang disiplin sampah. Akibat itu, saya beritahu, dengan cerita seperti yang saya sampaikan tadi, jika Kepolisian Republik Indonesia merasa tersinggung, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf. Saya sudah sampaikan juga beliau tadi, saya juga sudah sampaikan ke Pak Kapolda, kalau atas berita itu, walaupun secara rapat saya tidak bicara apa-apa, kecuali saya mengulangi kata-kata wartawan tadi, dan tidak pernah dalam kepikiran saya dan tidak pernah memang ada maksud begitu, saya mohon maaf. Insya Allah hal-hal seperti ini harus menjadi bagian konsen kita semua supaya hidup ini lebih produktif lah. Kira-kira seperti itu. Tempat kita klarifikasi sih, sifatnya klarifikasi. Beliau tidak ada nyebut nama polisi sampah, nggak ada. Hanya sempat ada pertanyaan dari wartawan bagaimana polisi sampah. Pak Wali sempat kaget. Akhirnya sempat mengulang polisi sampah, sempat terucap dari beliau, tapi tidak ada maksud menyampaikan bahwa polisi sampah tidak ada. Dan secara pribadi, beliau menyampaikan permohonan maaf kepada institusi, termasuk juga kepada Pak Kapolda dan kami pribadi.